Assalamualaikum nih Gusti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi nggak pede ini, kalah ganteng ini saya. Ini orang sakti guys. Aduh. Gimana Gus, sehat Gus? Alhamdulillah. Saya kalah ganteng ini. Jadi minder saya. Udah, saya tadi diam aja dah. Wah, ini kalau sama Gus Samsudin ini live ini pasti ramai ini guys. Jangan lupa di follow akun TikToknya AA Boylang. Waduh. Sehat tapi Gus ya. Alhamdulillah, berkah barokahnya dari panjenengan. Kapan ngopi bareng ini, Yai? Oh, alhamdulillah berkah ya, barokahnya dari panjenengan. Alhamdulillah. Yang penting doa bi doa. Ya, Gus. Main ke Bogor, Gus. Karena kita ini apa sama-sama hamba, bisanya cuma berdoa tok. Setelah hasilnya serahkan sama Allah aja. Iya benar bang. Ini mau PK nggak nih? Apa mau ngadu mekanik atau gimana nih? Mau PK? Siap. Ini kenapa ada lagi ya? Mengundang ini, Anda itu PK itu. PK itu maksudnya gimana sayang? Jadi nanti kita bertarung, penonton kita milih siapa gitu. Nanti kita ada kalah-kalahan. Oh, nurut aja saya mah. Saya mah nurut aja. Saya mah sami nawatokna sama jenengan dah gitu aja. Gas-gas ini aja, maksudnya ini penonton saya tuh nyuruh gas-gas aja katanya. Ini belum diterima sama Gusnya, belum diterima. Ini kalau diterima terus terima aja gitu ya. Terima aja pencet. Siap. Terima, siap. Nah. Siap. Jangan sampai akalah sama Gus Samsudin, guys. Jangan sampai akalah, guys. Jangan sampai akalah. Kalau saya pasti kalah. Gantengan situ. Enggak. Ini oke, kalau masalah ganteng oke. Okay. Ini masalahnya di situ, masalah kalah benar. Gantengan AA Boylang. Kalau saya kan orang kampung, biasanya sama ngarit cari kayu. Sama aja Gus. Ini saya sudah pengen cepet-cepet pulang ke kampung biar bisa cari kayu. Emang Gus sekarang masih di mana ini? Ini di Jakarta Utara. Oh, masih di Jakarta Utara ya? Siap. Dicari sama Master Limbat. Siapa? Ah, Boylang. Ampun lah. Kemarin Master Limbat main. Siap. Gimana Gus Samsudin itu katanya? Gimana? Master Limbat sakti nggak? Luar biasa. Itu kakak sekaligus orang tua buat saya. Master Limbat itu ya? Tapi kemarin-kemarin itu Gus nantangin Master Limbat. Sampai sekarang pun saya masih nantang. Oh, masih nantang sampai sekarang. Ini iya. Sama Amo nantang gak nih? Nantang gimana nih? Nantang ganteng atau nantang banyak-banyak istri? Bismillahirrahmanirrahim. Wong saya itu dimarahin istri aja takut kok sebenarnya. Iya benar. Paling kalau nantang itu ya nantangin banyak-banyak makan itu aja sih mas. Kemarin dapat nemu ya. Jangan lupa di follow akun TikToknya Aba Hilang itu. Bumidar, ge, matur suwun. Hadiah pertama Bumidar siap. Saya ini sebenarnya baru sekitar 10 hari ini, satu mingguan ya tahu TikTok itu. Sebelumnya kan nggak ngerti TikTok. Iya. Ya saya suka mantau aja Gus. Biasanya kan live-nya tuh pagi gitu kan. Saya mantau aja. Wow, banyak penonton Gus itu. Artis sekarang mah Gus Samsudin tuh artis. Artis TikTok, artis hujatan. Oh, tenan. Tapi alhamdulillah ya dinikmati aja semuanya, pasti ada hikmahnya. Iya. Dengan begini kan jadi lebih banyak saudara. Kemarin-kemarin kan banyak yang bilang saya itu sombong, katanya nggak mau kenal sama spiritual yang lain, terus kayak gimana itu. Padahal bukan kayak gitu, karena dari pagi sampai pagi kan ada kegiatan. Kalau sekarang lebih senggang kayak gitu, makanya bisa ada komunikasi enak itu. Iya. Saya loh ya, ada Kang Adin datang ke Padepokan beberapa bulan, saya juga welcome. Ada Kang Pandawa, ada Kang siapa itu Nambadar. Lo kalau dilihat apa saya melihat subscribe banyak kecilnya kan enggak? Apa saya melihat beliau
sebelumnya siapa kan enggak. Pokoknya ya kemarin itu kenapa enggak terjalin komunikasi, karena memang saya apa namanya lagi repot kan begitu, bukan masalah mau atau enggaknya. Kalau sekarang kan senggang, waktu senggang, jadi bisa sambung silaturahmi, itu aja sebenarnya. Iya, tapi sekarang masih Jakarta aja, belum pulang ya? Ini nanti saya ke tempatnya Kang Adin dulu, ada apa Menel, ada itu, terus nanti dari situ ke Bogor, terus ke Cirebon. Ke nanti Bogor ke Bogor. Ke Bogor kemana? Daerah mana? Ke Bogor. Ke Bogor ke Kang Pandawa. Oh. Nanti ke Pondok Bunta, terus ke Cepu, nanti baru, insya Allah. Banyuwangi pulang. Wah, ini kalian semua nggak malu-malu ini kalah sama Gus Dur. Kalian lihat melihat kalah menangnya di mana sih? Itu ini di atas nih. Tuh. Di mananya? Gus menang kan tuh. Yang mana sih lihatnya? Wah. Guys, kalian benar-benar tega. Guys, kalian itu ngedukung AA atau ngedukung Samsudin nih, Gus Samsudin nih. Saya ingat semuanya. Saya peringat kalian mau dukung AA atau mau dukung Gus Samsudin. Maaf, kurang apaan sih ini? Ini Gus Samsudin tuh punya bewok doang, guys. Hey, dia mau bantu AA emang. Dia punya bewok doang. Jangan tak AA atau punya bewok. Udah, bisa beli itu aja, beli bewok kambing itu lah. ini siapa? Balang ini punya YouTube nggak? Punya. Ayo, collab. Mau kita mau apa adu mekanik di lapangan, ayo. Enggak, Gus macam-macam sama saya, maksudnya gimana itu, ha? Maksudnya ayo adu mekanik dibuktiin langsung aja di Gus. Saya jujur saya enggak takut sama Anda, Gus. Ah, siap. Nanti kita buktikan di mana ini? Ini serius atau gimana ini? Ini gimana ini, nonton ya, semua nih? Serius dong. Kalau enggak serius, ya ngapain coba? Ya harus serius dong. Enggak, Gus gitu mau buktikan. Gus mau pembuktian adu mekanik apa sama saya, Gus? Enggak, ini serius. Umi ini makan. Enggak, ini serius. Saya lagi emosi ini. Gus. Ini. Kamu jangan kamu sakti di media belum tentu sakti di alam nyata ya. Makanya ini saya berisik Umi ya. Enggak, serius. Ini mau apa namanya? Pembuktian di alam nyata ini. Wah, guys. Ayo kita tentukan jadwalnya di mana. Gus mau pembuktian apa? Kan ini kan mumpung saya di Jakarta ini, ya kan? Ya, terus mumpung saya di Jakarta. Jadi kita langsung aja kayak ekspor gitu, penarikan, dibuktikan langsung. Penarikan, Gus udah pernah belum lihat konten saya itu, Gus? Kontennya saya lihat sama itu, siapa? Sama Master ya, Master Limbat ya? Iya, enggak, kalau masalah penarik pusaka itu, lihat gak konten saya? Kalau yang narik saya belum ya. Wah, kalau yang narik berarti Gus meragukan saya dong? Bukan cuma di konten, saya pengennya itu di alam nyata gitu loh, langsung gitu loh. Berarti gitu Gus loh. Juga buktiin ya, sama ya. Ah, siap. Enggak, ini gimana kalau sampai Gus enggak bisa buktiin nih? Gimana ini? Kita mah nurut aja. Enggak, gini. Saya punya mobil Fortuner, Gus. Saya punya mobil siap. Fortuner. Kalau Gus enggak bisa buktiin di depan saya. Siap. Gus bawa Fortuner sama saya. Tapi kalau saya enggak bisa, saya kasih Fortuner saya. Ah, siap. Awas ya Gus ya. Ini masalahnya ini follow dulu akun saya nih. Biar saya iya, bukan masalah follow-nya, buktiin dulu. Wah. Kita jangan hanya keluar-keluar di medsos aja masalah ilmu hikmah ini, dibuktikan itu loh. Penonton AA semua, kalian denger enggak? Hey, jangankan AA Boylang ya, jangankan AA Boylang. Master Limbat aja sama saya, wah, saya tantang serius. Makanya. Wah. Ini udah bukan wah. Ayo jangan uang aja gitu loh. Maksudnya mumpung saya di Jakarta ini berani apa enggak gitu aja. Saya berani. Kapan Gus? Ya ini kan saya di Jakarta, dan terus jadwalnya nanti hari Rabu saya ke Banten ke tempatnya Kang Adin. Kita buktikan di sana gimana? Mau di Banten sama saya? Ah, siap. Oke, berarti nanti besok hari Rabu ya. Tapi asli datang, jangan takut. Iya. Guys, dibilang takut. Tidak ada kamusnya takut. Serius, mobilnya dibawa juga sekalian sama BBKB-nya gitu loh. Enggak Gus, masalahnya gini Gus. Masalahnya ini Gus, saya enggak mau ini. Ini serius apa enggak nih? Ya kalau enggak serius enggak mungkin nantang dong sayang, gimana toh? Saya itu apa pernah bercanda? Master Limbat aja sama saya serius.
Masa abang sama saya mau bercanda? Iya, saya tahu itu, saya tahu. Maksudnya iya, masalahnya Gus itu punya portofolio enggak? Aduh, abang ini kayaknya belum kenal sama saya ini kayaknya. Aduh. Gimana sih? Saya mah ada 3 tuh, sayang. Aduh, okay, serius ini. Gus. Gus, ya. Aduh, ini gimana? Ini bentar dulu nih. Saya nanya sama penonton AA semuanya penonton. Ya. Gimana kalian setuju enggak ini? Ini gue tantangin AA masalahnya. Gimana penonton? Gimana? Sikat AA. Wah, udah. Saya tunggu nanti hari Rabu. Iya, sayang. Gus jangan jatari ya, nanti ketemu saya ya masalahnya. Aduh. Saya tuh Gus, jangan mentang-mentang saya pakai kacamata, saya juga bisa enggak pakai kacamata, Gus. Anda. Jangan mentang-mentang saya kelihatan hitam di sini. Ini alami, sayang. Alami nih. Sayang, saya jangan mentang-mentang saya enggak punya brewok ya. Saya takut sama Anda. Enggak. Ya makanya itu. Kalau enggak takut nanti temuin saya, serius. Temuin saya. Ayo, benar saya temuin. Ngerti enggak? Ngerti saya. Ayo. Wah, ini guys. Nih kalian record nih. Dan kalian sebar nih antara AA itu sama Gus Samsudin itu mau bertarung. Dia pembuktian sama AA. Kalau sampai Gus Samsudin enggak bisa ngebuktiin di depan AA, nanti Gus Samsudin kasih Fortuner sama. Kalau saya Fortuner enggak cuma satu, sayang. Dua. Jadi Gus Samsudin kalau saya bisa buktiin, Gus Samsudin mau ngasih saya dua. Nanti dulu. Kita pembuktiannya dua-duanya gitu loh. Enggak, Gus. Ini serius. Gus, saya. Ini Gus mau pembuktian apa ini? Masalah apa? Lihat saya nih. Apa saya kurang serius? Iya, ini pembuktiannya masalah yang mana ini? Yang mana? Iya. Satu penarikan kan kata. Ada beberapa hal nanti termasuk takdir. Terus beberapa ilmu hikmah yang lain lah gitu. Yang penting temuin saya dulu, temuin saya di Banten nanti hari Rabu. Gitu. Jadi ya, jangan menampilkan di apa namanya ini? Apa ini namanya? Sosmed. di sosmed aja gitu loh sayang. Jangan kayak kemarin itu, saya disiapkan di SAO kan, di sana di tempatnya siapa? Dokter itu ya. Di tempatnya dokter itu. Dokter Ica. Ya dokter itulah, saya gak nyebut nama ya kan. Udah gitu sana yang menyiapkan pisau. Sudah saya coba, gak taunya gak dapet apa-apa kan kayak gitu. Percuma kayak gitu. Nah, kalau sama Abu Elang ini nanti harus ada hitam putihnya dulu ini. Harus tanda tangan berarti ya. Di atas mata. Iya dong ya. Iya paling tidak ya adu tenaga dalam lah kayak gitu. Itu yang pertama. Nanti setelah itu Gus, muka Anda itu nggak percaya kalau Gus itu sakti, Gus. Makanya itu, temuin saya jangan lari, kan kayak ya, gitu. Penonton ini lari. Aduh. Ini muka orang kampung, tapi jangan sepelein orang kampung. Gus, kalau Gus nggak ngasih nomor Gus sama saya, berarti Gus penakut ya. Berarti Gus nggak mau ditemuin sama saya. Nomor saya sudah tercantum di YouTube. Itu nomor asli ya? Iya dong. Terus jangan lupa nanti, tapi jangan ngajak pacaran serius di ini di TikToknya ini di apa namanya apa sih di app itu apa ya pesan itu kirim pesan lewat sini lewat itu lewat bisa. Apa ini siap ya bisa siap saya sekarang gini nanti dulu sebelum kita nanti ketemu sekarang bahas tentang kitab dulu nih ya kan tentang kitab Samsul Ma'arif Al-Kubra nih karangan dari Syekh Buni Al-Maliki nih. Ini kalau menurut dari panjenengan bagaimana ini? Ya menurut Gus dulu dong. Iya saya makanya tanya, dijawab dulu. Aduh. Menurut Gus dulu saya mah. Iya, itu kan kalau di dalam pesantren saya kitab itu kan juga dipelajari tetapi tentunya setelah mempelajari beberapa kitab-kitab yang lain sebagai landasan dulu tauhidnya. Nah, masalahnya kemarin itu kan saya tidak mau membahas lagi tentang pertigaan ini karena apa? Karena yang diserang bukan hanya personalnya saya sendiri. Kalau yang diserang hanya personalnya saya pribadi, saya mungkin masih akan tetap terus melayani kayak gitu. Tapi karena yang diserang ini sudah amaliyahnya, sudah kitabnya ini berbahaya menurut saya karena nanti ada benturan.
antara dua ormas yang besar. Akhirnya saya berhenti dari situ. Udahlah, kalau saya disalahkan nggak apa-apa, tapi kalau sampai kitabnya terus amalannya, wah menurut saya berbahayain. Akhirnya saya terus diam. Iya, kalau masalah kitab mas saya juga setuju Gus, cuma masalahnya Gus itu jangan sakti di media doang. Saya juga nggak setuju. Nah, siap. Saya nggak setuju. Seriusnya nih Gus, saya nggak setuju Gus. Soalnya saya juga mempelajari bidang semuanya. Jadi Gus itu jangan sosak di depan AA Boylang. Apalagi AA Boylang nih, jangan sakti di media ini. Wah. Gus. Pak, ini saya enggak benar nih kalau udah ngomong kayak gini. Ya kita udahlah, pokoknya hari Rabu kita tentukan, dan Gus awas jangan sampai lari, dan Gus juga awas jangan sampai mengingkari. Awas kalau sampai enggak datang. Ini di apa namanya? Disaksikan oleh 6.300 follower saya ini. Ini jadi saksi ini. Ini juga banyak Gus. Di sini 3.000 Gus. Iya. Wah. Kalau sampai enggak ketemu, kalau sampai enggak nemuin saya, ini ada doa 6.000 orang ini. Jangan sampai apa namanya enggak datang. Kalau saya udah janji saya pasti. Kalau saya, dan saya juga enggak mau dibilang cowok pengecut, Gus. Saya itu aboilang, Gus. Dan saya enggak takut sama Anda, Gus. Mantap. Ditunggu dan nanti. Itu pengen bener nyobain kalau kamu itu Gus benar sakti apa enggak. Siap. Siap. Dengar enggak Umi bilang tadi? Itu Umi yang jawab. Enggak cuma saya tuh. Ini jimat saya itu, pusaka saya yang paling ampuh itu. Sudah bilang siap. Kalau Umi udah bilang siap, Gus, kamu itu sama master aja kamu udah kalah, Gus. Kamu tanya ke master, kabur, kan? Tanya dulu ke master gimana kemarin itu. Wah, guys, ini benar-benar Gus Samsu harus dikasih paham sama. Tahu enggak? Hari tanggal 18 kemarin, master itu ke Blitar datengin saya. Sayanya pas ke Jakarta. Beliau aja masih penasaran sama saya. Tanggal 18 ini kemarin, baru kemarin ke Blitar beliau. Masih ada nanti yang kedua gitu loh. Karena kemarin itu kan tahu sendiri posisinya gimana kan gitu. Wah, maksud Anda itu Mas Limat enggak bisa ngalahin Anda gitu. Nah, makanya ini saya pengen nyoba sama AA Boylang dulu. Woi, guys. Kalian denger ya, kalian record semuanya dia bilang apa barusan. Langgaran nih, Gus. Gus. Saya deget nih kalau udah kayak gini nih. Saya pengen tak cukur bewok menggus. Nyukurnya pakai apa dulu? Boleh dicoba. Bos. Halo. Saya undang nih kita Bung Roso nih ya. Saya undang. Kemarin kan Oh iya benar, Kisah Bung Roso saya tanya itu. Katanya suruh pembuktian 100 juta katanya bisa. Nah itu. Tadi udah WA-an sama saya itu soalnya. Tapi mana loh, sampai sekarang saya sudah di Jakarta. Beliau nggak menghubungi saya. Saya jauh-jauh dari Blitar ke sini, ya kan? Sudah ya, sampai ya. Di sini, beliau bilang katanya saya sombong. Katanya kayak gitu. Terus saya sudah dari Blitar ke Jakarta. Sampai Jakarta mana? Nggak menghubungi saya. Katanya mau nantang saya, kan gitu. Terus gimana ini coba? Jangan-jangan sama kayak AA Boylang ini. Wah, guys, denger nggak? Gus, saya selalu menegaskan nih. Saya lagi live, nggak ada orang sakti, Gus. Dan Gus itu pasti udah nggak ada... Gus, jangan merasa sosak di depan saya, Gus. Makanya besok temuin saya. Kamu persiapan, Gus, untuk hadapin saya, Gus. Aduh, remen saya ini benar ini. Kamu mau bertapa mendem sudah berapa tahun, saya nggak bakal takut, Gus. Besok aja, hari Rabu dibuktikan, kan gitu. Sekarang persiapan dulu. Guys. Kan gitu. Guys, kalian dengar sendiri gak? Gus Samsudin tuh masih keke dia merasa sakti guys di depan AA. Ini yang di bawah ini merah-merah ini terima gini terus ya. Iya, perasaan iya. Dari tadi saya udah menang deh. Gak usah sombong dulu. Nanti dulu denger dulu. Dari tadi sudah kalah berapa kali. Udah kalah pastinya ya. Aduh. Gus. Mana? Gus. Itulah. Nanti dulu. Gini sayang. Gus, jiwa gini. Nanti dulu. Sayang. Jiwa tuh kayak gini, makanya tuh orangnya pantang menyerah gitu Gus, gitu, paham gak? Tapi jadi saya suka. Iya, jadi nyali saya tuh bukan nyali kerupuk Gus, yang ditantangin sama Anda saya nggak bakal datang, saya pasti datang. Siap. Saya, meskipun Anda melotot saya nggak mungkin, saya takut tak cukur bewok mukus nanti.
saya takutnya bukannya jenengan nanti takut, nah takutnya malah nafsu sama saya gitu loh. Itu yang bikin saya nanti ngeri itu. Enggak nafsu kan sama saya? Enggak kebalik. Serius. Enggak kebalik, Gus. Umi, jangan cemburu ya, serius Mi. Mi, jangan cemburu serius. Beliau memang naksir sama saya udah biasa. Kalau saya kan jiwa laki-laki, Mi. Kalau saya sejati laki-laki, cuman aboy lang ini kayaknya setengah-setengah perempuan. Kalau saya laki-laki, Mi, serius. Enggak serius saya karena saya cuma sama Umi doang. Serius. Kalian dengar gak sih? Menurut AA itu enggak ada orang sakti. Jadi Gus Samsudin itu mau sosok sakti depan AA apa AA takut? Enggak sama sekali. Bagaimana? Enggak tidur sini aja sih? Di sekolah. Ya, hati-hati di jalan. Nah, ini kalian dengar sendiri gak Gus Samsudin barusan bilang apa? Ya kan? Legek dia, guys. Dia belum tahu AA tak terbangin nanti jenggot-jenggotnya tuh. Nah, dari sini aja tadi kita udah bertarung berapa kali? 3 kali kan? Yang jago siapa? Guys, masa kalian gak mau ngalahin Gus Samsudin sih di sini, guys? Makanya gip, guys. Ah, diledekin sama dia, guys. Ah, diledekin. Gini, ini bukan masalah diledekin atau apanya. Yang namanya lelaki sejati itu pasti banyak yang suka gitu loh. Gus, nih setuju gak pemirsa semuanya? Gak gini, nanti dulu. Jangan panggil saya Gus. Kalau manggil saya Gus, nanti saya gak enak. Mau walayat alatop alif lam mim kap ha ya ain sin kop. Saya gak enak kalau dipanggil Gus. Ya kodir ya kau yang mati nas alu kabi kodroti kawabi kuatika. Ayo Gus. Ayo lah, nanti saya kuatkan Allahu Jabbar, Allahu Jadir Jabbar, Allah Jadirullah. Guys, ini saya udah greget banget ini. Saya udah nggak sabar pengen hari Rabu, guys. Ini kalian jangan dilihat, ya? Jangan dilihat saya senyum-senyum. Ayu. Kalau masalah ilmu hikmah, Ayu. Saya nggak main-main. Kalian dengarkan, kalian ngedengarkan sendiri kan? Gus Samsudin masih kekeh, dia tuh merasa jago di depan A, guys. Selain itu, saya pengen ini, kalau memang Boylang ini sesuai dengan ada yang di TikTok, biar kalau tinggi-tinggi sekalian, kalau memang nggak sesuai dengan isinya, kalau jatuh, biar jatuh sekalian, gitu maksud saya. Kalau dengan Master Limbat kan saya akui, beliau orang sakti yang mengaku sulap, kan begitu. Nah, kalau Boylang ini saya juga pengen tahu apakah sulap ngaku sakti atau sakti ngaku sulap, begitu masalahnya. Guys, waduh, siap Gus. Pokoknya gini lah. Saya... Nanti yang jadi saksi di sana, nanti ada Abah Menel, ada Kang Pandawa, ada Kang Badar, ada yang lainnya lah di situ. Termasuk juga nanti, ya mudah-mudahan ada pihak televisi juga nanti yang datang. Guys, ini udah keterlaluan nih Gus Samsudin udah keterlaluan. Aduh, nih, guys. Ini udah 4 kali Boylang kalah ini. Saya jadi ragu nih sebenarnya. Ya benar punya Gus. Belum Gus. Lihat aja Gus. Saya yang menang. Anda jangan meremehkan saya, Gus. Disitulah letak itu kesalahan Anda. Anda meremehkan saya. Ini buktinya saya menang nih. Oh, siap. Pegang dulu sama Umi, ada yang minta foto bentar. Gus jangan kayak gitu. Kalau udah takut ngelawan saya, kenapa dikasih sama istri Gus? Gus kalau udah wah. Lagi ada ini, ada tamu. Ini di depan ini ada apa namanya, ada pihak RCTI. Wah, pertanyaan saya Gus jangan ngeles lah. Kalau Gus sudah habis kata-kata sama saya, udah bilang aja lah. Nanti temuin saya hari apa? Hari Rabu. Tak temuin Gus, tak temuin Anda. Ini pakai efek apa sih kok gantengan situ? Perasaan gantengan saya. Asyik, sehat selalu berkah. Gus, cap. Pemirsa semua juga udah tahu Gus mana yang ganteng mana yang jelek Gus. Anda enggak, ini efeknya doang nih. Pakai gimana sih cara efek pakai kayak gitu? Gus, saya nggak pakai efek. Barakallah. Hati di jalan, siap. Supaya sehat, siap. Kita tambah rezeki. Doain Ibu ya, biar tetap kerjaan. Doa gitu. Yang ambilin itu kan? Belakang saya yang. Guys, jangan sampai kalah guys. Jangan sampai kalah guys. Ini aja jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah, enggak mau kalah sama Gus Samsudin. Wah, enggak mau ah. Menang. Gus, yang Anda remehkan itu belum tentu kalah terus, Gus.
Buktinya saya menang 2 kali, Gus. Saya berapa kali tadi? Anda itu 3 kali menang, Gus. Panjenengan? Saya 2 kali menang. Oh, nanti saya masih 1 kali di atas ya. Iya. Kenapa, Gus? Anda udah ketar-ketir. Udah ketar-ketir, saya tinggal 1 kali masih. 1 kali kalah bahaya ini. Bandit Haji, makasih. Lanjut. Guys, masa kalian gak dukung AA? Masa kalian mau dukung Gus Samsudin ini? Kalian benar-benar keterlaluan, guys. Ingat ya, kata A juga gak ada orang yang sakti, guys. Ingat itu patokan A tuh. Kalian dukung AA dong, support AA nih. Untuk mengalahkan Nyonya nih. Siap. Nyonya nih, siap. Madani BJN. Siap. Muncul gak di situ? Kalau ya, yang ngasih itu tuh. Moi, siap. Apa pembuktian? Jangan sampai kalah dulu ini, guys. Masalahnya kalah 1 angka nih dari Gus Samsudin nih. Kalau sampai kalah di sini, di sini aja udah kalah, apalagi tuh, guys. Matanya gitu loh. Kalian harus berpatokan sama A, guys. Pemburu Nyonya nih. Tahu, guys, enggak ada orang yang sakti, guys. Enggak ada orang yang sakti. Kalian harus menangin A di sini. Makanya nanti A mau pembuktiin yang perin dia, bener gak dia sakti atau enggak gitu. Ayo milih yang alami apa yang palsu? Yang samping palsu. Ini yang alami. GPBR. Saya dibilang palsu, guys. Ya elah, Gus. Dari GPBR siap. Wong ngalah siap. Ayo. Ayo. Hajar. Ayo, terus. Masa akalah, guys. Masa akalah. Masa akalah. Arza siap. Wukia. Wukia siap. Iya, mau buktiin justru ini, guys. Ah, itu mau buktiin. Bener gak Gus Samsudin itu katanya udah pembuktian, katanya dia enggak mempan. Gitu, guys. Jadi AA nanti yang akan ngebeset Rio Wukia MUF ya. Kita kalau bisa tiap malam tarung aja begini juga, selain di dunia nyata, tarung juga di dunia maya seperti ini. Iya, ayo. Siapa takut, Gus? Mau dunia nyata juga saya enggak takut. Dua-duanya dong. Saya sebenarnya, Gus, saya sebenarnya jengkel sama Anda, Gus. Anda biasanya dari jengkel itu terus akhirnya jadi cinta. Dan saya enggak mau dicintai Abah hilang gitu loh. Mohon maaf ya. Istri saya sudah kita enggak itu ya. Saya enggak level kalau sama laki-laki. Tolong jangan bilang kayak gitulah. Maksud kebencian itu bukan kebencian perasaan, Gus. Tapi gaya Anda itu yang so ganteng di depan saya. Nyatanya sini lebih laki-laki gitu loh masalahnya. Cuman satu, cuman saya itu cuman kalah satu aja sama ini, sama Yai Baulang ini. Satu aja saya kalahnya itu. Kalau saya alami, saya enggak bisa main TikTok. Jadi saya belum tahu ilmunya. Coba kalau besok saya belajar dulu satu hari. Kalau enggak mukanya nanti lebih clean saya. Gitu loh. Enggak mungkin Gus ngalahin kinclongnya saya, Gus. Coba kayak dihilangin itu ya. Apa namanya itu? Apa sih namanya efek gitu loh. Enggak efek gitu loh. Kalau besok ketemu ternyata mukanya kita enggak aslinya sama kayak saya, berarti sudah satu kekalahan, satu poin. Enggak, tetap Gus, kamu di bawah saya untuk muka sama Gus. Kang Anju, hajar dong, bantuin. Aduh, Aldiva, siap. Hajar, guys. Guys, masa kalian enggak mau dukung? Kang Firdaus, ayo dong. Enggak mau dukung AA, masa Aldiva, mantap. Ini Gus Samsudin ini enggak harus biarin nih, harus pembuktian nih. Katanya dia enggak mempan katanya, guys. Udah enggak mempan katanya. Ayo ini bentar lagi, dikit lagi. Katanya dia enggak mempan. Kang Anjus Aldivia, kalian, siap. Kalian jangan sampai kalah, guys. Wah, mantap. Gus, draw ya kita, Gus. Sama, Gus. Siap. Kita lihat aja malam ini dulu. Makasih yang udah dukung A, makasih. Ini enggak bisa dibiarin, guys. Kalau kalian sampai ngalahin A di sini, waduh malu-malu ini. Ikaru, siap. Gas, A mau gas. Nanti hari Rabu ya. Hari Rabu A akan pembuktian sama Gus Samsudin. Bener gak Gus Samsudin itu sakti? Gak bisa di... Nanti jangan lupa di-live-kan di channel YouTube ya. Ini siapa ini namanya? A Boelang. Punya YouTube gak?
Iya, kalau di YouTube nama saya Saibu Ilang, Gus. Namanya Saibu Ilang. Iya. Nanti di live kan live ya, live, live. Iya, ayo, live. Siapa takut, Gus? Nanti juga saya live kan di channel YouTube saya, Padepokan Nurjat Sejati. Siap. Siap. Ayo. Anda itu, aduh, benar, Gus. Enggak habis pikir saya sama Anda tuh. Gara Suki, siap. Bantai AI ya, mau bantai hari Rabu, guys. Hari Rabu kita akan nyamperin dia. Katanya Gus Samsudin itu enggak mempan sama senjata. Kita AA sendiri nanti yang akan melaksanakan itu, guys. Dan ingat semuanya, enggak ada orang yang sakti ya, enggak ada orang yang sakti. Red Mir siap. Moi siap. Iya, iya, jangan takut. Enggak takut, betul. Iya, enggak takut. Enggak takut sama dia. Benar. Meskipun dia brewok, enggak punya bewok. Wah, enggak mungkin enggak takut. Kalau kalah harus ikut saya ke Blitar nanti. Gus, jangankan ke Blitar. Ayo kalau saya kalah mah, Gus. Suruh cari kayu. Biar enggak sok kegantengan lagi. Pelanggaran kamu, Gus. Guys, masa suruh disuruh nyari kayu, guys? Pelanggaran gak tuh? Ini Sultan A panggil nih, jangan sampai A kalah sama Gus Samsudin nih, guys. Jangan sampai kalah sama Gus Samsudin nih. Sultan A maju yang ngedukung AA, yang tidak mendukung A, yang tidak mendukung Gus Samsudin berarti harus dukung A tuh. Bantai A, iya, A mau bantai. Ayo bisa yuk 5.000 yuk udah 4.5 yuk 5.000 mangga Gus, kamu tuh bentar lagi kalah, Gus. Hati-hati, Gus. Kamu udah sombong tadi duluan, Gus. Saya udah diledekin mati-matian sama Anda, Gus. Hei, penonton AA Boilang semuanya, kita buktikan sama Gus Samsudin, dia udah sombong duluan tadi. Udah ngeledekin AA nih. Katanya udah kalah katanya. Sementara ini sebelum kita tarung di alam nyata. Nada nggak boleh. Nada nggak boleh kalah. Nada A ini punya Sultan. Nada nggak boleh ngalahin. Gini, kita nggak boleh kalah. Nada nggak boleh. Kita akan bertarung soalnya sama Gus Samsudin. Kalau Gus Samsudin udah kalah di alam media, berarti Gus Samsudin bakal kalah di alam nyatanya juga. Kalau saya kalah, anterin saya pulang ya. Soalnya kan nanti mobil dibawa A pulang. Iya, siap. Saya anterin. Tenang nanti sama anak santri saya. Kalau nanti dianterin, nanti sampai sana juga 1 tahun di sana cari kayu. Buat masak santri. Gus. Sekarang tarung pakai ini dulu aja lah. Nah, sok, mangga. Gus, sampean bisa bahasa Sunda, Gus? Ya, istri saya orang Sunda. Nah, istrinya Sunda. Dan saya itu selalu dikalahin sama istri. Makanya saya penasaran sama orang Sunda. Kok bisa nggak bisanya ngalahin orang Jawa Timur gitu loh? Gus, makanya saya pengen nada, jangan sampai kalah. Nada, awas. Gus, Anda udah kalah tuh 1-0 sama saya, Gus. Mau gimana Anda? Anda itu ya udah kalah. Oh, wes. Wah, ini Chan. Ternyata saya kalah sakti ini, coy. Gimana, sayang? Saya kalah sakti ini. Makanya jangan macam-macam sama orang Sunda, mah. Wah, kata Umi, jangan macam-macam katanya sama orang Sunda. Nah. Pantesan tiap malam saya kalah sama orang Sunda. Ternyata serius ya. Tapi ini belum terbukti loh, Mi. Dia belum ketemu sama saya loh. Ini masih di dunia duma, Mi. Tapi beliau ini enggak itu loh, Mi. Ini enggak real, Mi. Beliau ketahuan pakai ini nih, Mi. Saya terima lagi nih tantangannya. Beliau ini pakai ini, Mi. Efek. Pakai apa, kepalsuan, Mi? Enggak real kayak saya, Mi. Itu loh. Jadi ini belum benar-benar belum itu, Mi. Yes. Saya belum yakin, Mi. Ini penuh kepalsuan, Mi. Mana nada, itu? Nada. Mana ada laki-laki pakai ini? Ah, apa ini namanya? Lipstick. Tuh. Gus, ini itu. Udah bawaan TikTok saya kayak gini, Gus. Cuma di setting mana ada TikTok bawaan kayak gitu punya saya aja gak ada. Kan emang ada bawaannya kan semuanya juga. Hotenan ya. Pokoknya yang mau pembuktian sama Hotenan itu give AA. Nih dia merasa jago terus nih, guys.
Sedikit ah. Coba buat Gus. Gus bisa ya buktiin secara live. Katanya tuh ada permintaan. Ini yang meminta kayak gitu. Gip ya, gip ya, gip yang banyak. Nada. Jangan sampai akalan, Nada. Jangan sampai akalan. Gus, Anda gak berani kan kalau di media kayak gini. Saya bisa cekek online, Gus. Anda mau ngerasain. Coba. Hah? Coba. Ayo. Justru ini mau sepakat ya nih kita nih ya. Ayo, buru. Ya, ayo Gus dulu aja. Katanya Gus bisa. Okay. Ayo, buru. Buru. Ayo. Ayo, buru, buru, buru. Ayo dulu. Ayo, buru, Edus. Ayo. Ayo, baca lagi tuh, baca lagi tuh. Katanya tadi udah baca-baca sama saya tuh. Ayo. Papua siap. Ini walaupun musuh saya, walaupun ini musuh saya, tapi tolong kasihan lah ini, di follow ini. Kasihan saya. Ya, di follow ini. Kasihan, kasihan. Oke, fine. Ente jangan rendahkan saya seperti itu. Saya tahu followers ente itu lebih tinggi dari saya. Cuma sebentar lagi saya akan mengalahkan Anda, Gus. Lihat aja nih followers saya bentar lagi naik nih. Guys, kalian mahabahnya kurang ini, masih di bawah saya. Kasihan, di follow ya. Kasihan ya. Kasihan guys, beliau. Kedengarkan? Saya dilecehkan seperti itu, guys. Masya Allah. Gus, Anda itu baru 200, Gus. Masih tetap sama saya tuh dapat nanti juga bentar lagi. Nanti saya buktiin itu, Gus. Kasihan nih yang samping ini kayaknya. Di follow kasihan lah ya. Yang ini yang benci-benci sama saya, yang enggak suka sama saya, boleh gabung sama sana. Biar enggak tanggung saya punya musuh. Masa musuh saya cuma di bawahnya 200. Aduh. Sihat. Guys, kedengeran enggak dia ngomong apa, guys? Yang nonton ini 1000 lebih, hampir 2000 di sini, masa enggak mau followers? Ah, guys. Hey, yang enggak suka sama saya di-follow samping dong. Masa di sini 7000 hampir 8000 itu cuma 1000, kasihan banget sih. Sebenarnya saya kalau bertarung ya, enggak level gitu, enggak sesuai gitu ya. Agak-agak gimana gitu, enggak kurang bersemangat gitu loh. Tolong sana dinaikin dikit dong, ada sekitar berapa lah gitu. Yuk follow dulu lah. Guys. Saya mau ngelawan tapi itu kenyataan, guys. Gimana ini? Oh ya, apa nama channel YouTube-nya? Boylang Official. Berapa subscribe-nya? Nah, udah. Pokoknya oke. Okay. Jawab dulu. Tolong dong ditolong di subscribe dulu punyanya ini. Kayaknya kasihan banget di bawah 1 kayaknya. Ayo dong, nanti kalau minimal naik-naik dikit jadi saya tuh kalau berantem itu ada semangatnya gitu loh. Wah, guys. Kalian dengar enggak? Gus, follower saya tuh mau 10.000, guys. Ayolah, satu hari ini saya minta 100 aja lah. 100 subscribe saya, tolong di subscribe samping ini biar saya kalau berantem itu enggak tanggung gitu loh ya. Ini kan guys, ada nih yang follow di akun TikTok saya ini kan banyak juga subscriber saya nih. Tolong di subscribe nih. Apa tadi nama channelnya sih? Boylang Official. Oh, di subscribe. Kasian tuh. Kalau saya nggak ada 100.000 tuh kayak berantemnya kayak gimana gitu loh. Kurang bersemangat. Waduh guys, saya mau ngelawan itu kenyataan guys. Gimana ini? Gus, Anda kalah 2 kali Gus. Ini kalah karena saya ngalah. Kan tadi saya udah bilang gimana sih? Aduh. Masa sih Anda ngalah? Iya. Guys, kedengeran nggak sama kalian semua? Katanya dia ngalah, guys. Enggak, saya pengen tahu kalau Gus Samsudin itu nggak ngalah kayak gimana, coba. Coba saya kasih paham, Gus. Iya, nanti aja. Kalau kita udah ketemu aja. Lawan aja, iya, pasti lawan, guys. Tapi kan dia minta kayak gini, katanya tolonglah naikin dikit katanya YouTube-nya Boylang. Karena biar dia seru katanya melihat dia gitu. Subscribe A kan baru 10.000 juga belum itu. Di YouTube itu. Ah, guys kalian tuh. Ah. Tolong dong dinaikin dikit biar agak berimbang dikit gitu loh. Subscribe itu punyanya siapa tuh? Boylang. Apa nama channel-nya tadi? Boylang Official. Iya. Bantu di subscribe dulu biar ada gregetnya gitu loh. Guys, kedengeran gak? Sikat, iya, tak sikat dia. Dia merasa jago terus guys, ya. Gak habis pikir aja gitu. Makasih.
Guys, saya itu mau pembuktian sama Gus Samsudin. Kalian masa nggak mau dukung AA sih? Ini masa mau di sini aja akal lah. Kalau ini menang, baru saya mau ngajak ketemu. Tapi kalau di sininya kalah, saya nggak mau ketemu. Tanggung. Kedengeran nggak semuanya? Semuanya kedengeran nggak? Kata dia kalau saya kalah di sini, dia nggak mau ketemu saya. Katanya tanggung, katanya AA-nya. Aduh. Itu penghinaan guys. Kita sikat Gus Samsudin guys. Ayo guys. Jangan panggil saya Gus. Nanti kalau manggil saya Gus, saya nanti mau gitunya itu udah nggak enak. Panggil Kang aja, Kang Udin. Biasa aja. Kalau berantem itu yang serius, Kang Udin gitu. Oke, Kang Udin. Siap, Kang Udin guys. Kalian denger gak? Oke, okay. Kang Udin, kita lawan Kang Udin guys. Dia kasih paham guys. Nih, saya udah siapin guys. Saya udah siapin tongkat untuk mukul dia guys. Tenang. Kotak gebugin dia guys. Nih udah siap nih untuk melawan Gus Kang Samsudin guys. Makasih, jangan sampai akal lah. Dia udah kalah dua kali, guys. Nih, kalau sampai nih di sini, Abah bilang kok kalah sama saya, nggak akan saya temuin. Kenapa? Tanggung buat saya. Minimal tuh lawan saya, Ki Sambung Roso, Master Limbat, Ki Prana Lewu, Kang Udang, itu baru musuh saya. Tapi kalau di sini kok sudah kalah, nggak saya temui. Guys, kedengeran nggak? Greget saya juga sama, iya. Sama saya juga greget saya juga. Kalian dengarkan dia ngomong apa barusan? Kalian dengarkan dia ngomong apa barusan? Nada masa nada tega si akala di sini. Saya keluarin jurus saya nih, jangan macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Oh tenan. Ojo nesuan. Nesuan iku cepet tuwe. Nanti punya saya langsung naik ini. Oh tenan. Black copy naik. Oh tenan. Ojo nesuan. Nesuan iku konco nih ya, setan. Itu kode dia. Dia ada sultannya di situ guys. Hati-hati. Oh tenan. Kang Ayu A. Ayo ya, hajar. Guys, hati-hati guys. Gus, Anda itu udah kalah 3 kali Gus sama saya. Maksudnya gimana ini? Ini saya masih terima. Berarti saya belum kalah. Masih saya terima nih loh. Tuh. Ini udah 3 kali Gus. Saya juga menang 3 kali tadi. Iya kan? Wah, gak supportive nih Gus dah guys. Dari sini aja dia udah ketahuan tuh berbelat-belat tuh guys. Kalau saya sudah ngaku kalah, saya udah ngantuk, atau nanti saya mau sholat malam baru. Kalau saya kalah. Tapi kalau saya belum, berarti masih lanjut. Oke. Umi, nanti dulu nih. Umi nggak tahu ini. Ini ada yang nantangin Abah ini, Mi. Nanti dulu ta. Sebentar ta, Mi. Ini kasihan nih loh. Ada orang di bawah saya banget nih loh, Mi. Kalau dia di sini kalah, percuma nanti berantemnya juga nggak ngaruh sayanya. Yes. Tunggu sebentar, Mi. Kalian dengar gak sih dia ngomong apa itu barusan? Aduh. Ini loh, Abah Leang, dengerin saya. Saya itu hampir setiap malam kalah sama Umi. Dan Umi itu orang Sunda. Makanya saya penasaran sama orang Sunda. Itu masa saya kalah terus? Cobalah gitu loh. Yang benar gitu loh. Saya pengen buktiin langsung. Kan gak mungkin saya berantem sama Umi. Saya kalah kalau sama Umi. Kalau sama Abah bilang, nanti dulu ya. Dibuktikan dulu. Guys, kalian denger gak? Aduh, guys. Saya udah nggak bisa ngomong guys kalau dia udah ngomong flowers dan flowers saya kalah guys. Ya tolonglah yang nggak suka sama saya itu bantu yang sana itu loh, biar kalau tarung itu sesuai. Masa nanti saya live saya 1,6 juta sana 10.000 nggak imbang, kasihan kan. Tolonglah gitu loh, di yang samping itu dikasihani dikit gitu loh ya, paling nggak besok itu 100 subscribe lah gitu loh. Atau apa perlu saya ambilin?
saya lemparin gitu. Apa ya, perlu kayak gitu? Guys, kalian denger gak dia ngomong apa barusan, guys? Mbem, makasih Mbem. Umi, Umi Fluff, Umi Fluff kayaknya masih sama Abah deh sukanya daripada sama ini yang kayak setengah-setengah perempuan gitu. Masih suka yang laki-laki kan? Ya alhamdulillah. Guys, saya dihina, guys. Dihina followers sama subscriber, guys. Saya akui, Gus, subscriber Anda itu 1 juta lebih, Gus. Saya akui itu. Tapi kalau untuk keilmuan, saya harus coba Anda dulu, Gus. Saya meragukan Anda. Iya, sudah saya bilang. Setiap malam itu saya kalah sama Umi. Makanya saya penasaran. Umi itu orang Sunda, orang Jawa Barat. Saya pengen nyoba gitu loh, orang Jawa Barat itu. Beuh, guys. Yang orang Jawa Barat, nih, akan orang Jawa Barat nih. Kalian dengar gak dia ngomong apa? Pengen nyoba orang Barat, guys. Nanti, Mi. Nanti, Mi. Santai, sayang. Santai, santai. Bentar lagi, Mi. Paling enggak ya sampai jam 12 lah, Mi. Belum yang belum ini lo belum masih 44 nih lo Cin nanti belum masih berapa menit lagi guys waduh guys kalian tega banget deh pokoknya tega Umi Flop. Umi Flop ini tahu mana yang laki-laki sejati mana yang setengah laki-laki makanya dukungnya kesini gitu kalau yang benar-benar nggak suka sama Abah yang benar-benar nggak suka sama saya tuh samping tuh ada tuh samping aja gitu nanti biar tahu saya gitu. Guys. Aduh. Udah, jangan ke saya kasihan. Yang samping ini loh, kasihan banget. Iya, Jeki Prata. Kalian enggak suka sendiri, guys. Dia sombong banget, guys. Kang Samsudin ini kalian udah dengar kan? Dia sombong banget. Di sini aja dia sombong apalagi di alam nyatanya, guys. Bu Hari siap, Ardiansah siap. Ya makanya itu saya itu kan kalau malam sering kalah sama Umi, kalah terus. Coba yang nyatanya itu gimana gitu loh. Apalagi sama namanya apa hilang ini yang ini mau kalah, guys. Kan saya udah bilang tadi, kalau saya udah ngeluarin yang namanya Asma Buduhun itu baru saya sekali ngeluarin. Kalau saya dua kali, wah bisa langsung ya terima sekali lagi nih. Kalau masih kalah udah besok langsung ikut saya 1 tahun di pondok. Guys. Waduh. Berani enggak? Ini nih. 1 kali ini kalau kalah, ikut saya ke pondok. Tak suruh ngulang ngaji anak-anak saya. Ini nih, siapa ini nih? Sebelum saya mau sholat malam nih, ayo. Mau enggak? Ucapan kobil itu dulu. Ucapan kobil itu. Ayo. Oh, guys, saya meragukan ayo. Anda semua ya guys. Ini kalau saya kasih keluar sama dia, saya takut guys. Saya takut kaliran dia gitu guys. Ah guys, kalian tuh bener. Kalau sekarang ada pomboman yang gede, ini baru saya modil nih. Wah ini pelanggaran nih guys, kalian barusan aja kalah guys. Enggak serius, kalau sampai ini kalah, besok saya ogah-ogahan mau ketemu. Paling ketemu juga, udah kamu langsung aja baju pakaian dibawa ke mobil, cari kayu, ngelang aja untuk anak-anak gitu. Sialan nih Gus, wah bener nih dia pelanggaran nih guys. Samsudin lawan aja, iya kamu jangan bilang lawan-lawan aja, give dulu, dia barusan bilang apa, dia dengerin, makanya apa sih lawan dia. Satu ini kalah, besok ketemu langsung bikinin saya kopi, sudah gak usah mikir apa-apa, langsung sediain saya kopi, ini bah, kopi gitu, rokoknya, terus sini baju saya sudah saya bawa, saya ikut ke Blitar gitu. Guys, kalian denger gak sih? Kalian denger gak? Yo, 87 siap. Wah, guys, kalian tega banget, guys. Kalian barusan denger kan? Ah, jujur, guys. Ah, gak mau ikut dia, guys. Ah, gak mau ikut dia. Aduh. Ini, satu kali ini kalah, sudah. Gak usah itu lagi. Langsung ikut sama saya. Udah kebukti. Umi Flop, siap. Umi Flop tahu kan? Mana yang laki-laki sejati, kan? Iya kan? Mana yang modelnya eku-eku. Gus, jangan ente mentang-mentang. Jangan panggil saya Gus. Kalau memang mau nyoba, pinggirin dulu nama Gusnya. Panggil saya Kang Udin. Gitu, biar saya nggak sungkan nanti. Gitu. Panggil saya Kang. Oke, Kang Udin. Dengerin, Kang Udin. Jangan Kang Udin mentang-mentang punya brewok. Saya nggak punya brewok. Saya nggak takut sama Anda. Makanya dibuktikan dulu di sini dulu dibuktikan dulu. Ayo. Yang enggak suka sama saya. Ini ada tempat nih yang enggak suka sama saya. Beliau nih dibantu nih. Kalau memang enggak suka sama saya.
Guys, kalian kalian tega banget ini kalau sampai akalan nih. Benar kalian. Kalian buktiin dong kalau Asur ngelawan dia, buktiin dong. Dia barusan ngomong apa? Guys, kalian tuh benar kalian. Saya kecewa kalian kalau saya kalah ini. Ini nih, yang biasanya enggak suka sama saya ada tempat di samping nih, yang setengah-setengah bencong. Tuh. Guys, denger enggak? Ada tempat nih. Kalian kalian denger enggak dia bilang ah bencong, guys? Kocak Udin. Ini ada yang komen nih. Wah, iya benar dia. Aduh. Guys, kalian ini semenit lagi, guys. Masa mau kalah? Masa mau kalah, guys? Kalian soalnya tahu lah mana yang laki-laki sejati, mana yang itu. Fauji Galuh siap, Jen Arya tahu beliau mana yang asli laki-laki, mana yang setengah laki-laki. Umi Flow siap. Acu Ari siap. Fauji Galuh Jen Arya mantap. Ayolah sayang. Siap. Guys, kalian Abu Dedi Edi Snack siap. Kalian besok bener-bener kalah. Satu kali ini kalah, besok langsung bikinin saya kopi. Bawa tasnya udah ada baju. Gak mau, saya gak mau. Gak mau, saya gak mau. Pokoknya saya ngelawan Anda aja udah. Iya, tarung di sini aja kalah, apalagi langsung. Aduh. Guys, kalian tuh denger gak sih dia ngomong apa? Gak ada yang mau menangin gitu ini. Kalau ini kalah, besok masih saya tantang. Tapi kalau ini saya udah menang, besok udah gak saya tantang lagi. Gue cuma ngomong apa ini? Aduh. Gue mau ngomong kalah apa ini? Aduh, ternyata saya kalah sakti, guys. Sama AA Boylang. Ternyata beliau lebih sakti dari saya. Ternyata saya benar-benar enggak sakti. Saya terima sekali lagi dah. Siapa tahu saya dapat ilham. Nah, kalau ini semangat nih. Pokoknya Kang Jen Arya, apapun siap. Yang terjadi, apapun yang terjadi pokoknya enggak mungkin itu yang namanya lari untuk ngadepin Kang Samsudin itu. Enggak mungkin lari. Siap, karena Subhamdan. Siap. Anda kalian nih, sama kalian semua ini, adik kasih semangat. Absurd. Nih. Siap. Bambang, kasih. Makasih ya yang udah semangatin AA untuk melawan Kang Samsudin. Subhamdan, Bambang. Kalau kali ini masih kalah, saya ngaku kalah deh. Guys, kedengeran nggak? Kalau sekali ini dia kalah, dia bener ngaku kalah. Kedengeran kan? Record, guys, record. Kalian bikin PT di akun kalian masing-masing. Sambil itu yuk, jangan tarung lewat ini aja. Tarung pakai selawat juga yuk. Ayo. Kalau saya sih selawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, cuma itu doang selawat saya. Iya, nggak apa-apa, bagus. Mau selawat bagus. Nah, iya, so. Gus maunya gimana? Saya ngikutin, Gus. Gus maunya gimana? Soalnya saya udah greget banget sama Kang Gus Samsudin ini. Siap. Sekalian yang berantem ini biar juga ngedengerin selawatnya, gitu. Nah, iya, so. Gus aja mau dulu. Nanti kita seimbangin, ya, Gus. Suara yep. Anda dan suara saya, kita siapa yang menang, Gus? Iya. Kalau masalah suara, mungkin merdunya merdu situ, tapi masalah rasanya jangan ditanya cintanya saya sama baginda Rasulullah. Itu mah hanya kita yang tahu, Gus. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik
ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wasiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bantu dong saya, subscriber saya, lover saya. Nah, dia udah ketar-ketir guys. Ayo lawan dia. Kalau sekarang dia kalah, dia akan mengakui kekalahan di media sama Boy Rang. Allahu 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 Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirisari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirisari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur sayyidina Muhammadin nur dati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu 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 Allahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirisari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirisari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo bantu salawatnya dong sayang. Yang gak suka saya follow samping lah, kasihan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirisari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu 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 Allah 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 Allahu 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 Allah 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 Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur sayyidina Muhammadin nur dati wa siri sari fi sair asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur
Sayyidina Muhammadin nur dati wa siri sarifi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nur dati wa siri sarifi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nur. Sayyidina Muhammadin nur dati wa siri sarifi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu 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 Allahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi sirri asma'i sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi sirri asma'i sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi sirri asma'i sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi sirri asma'i wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur dati wa siri sarifi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu 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 monggo, Pak. Allah, Allah. Nah, jadi kalau saya nggak bisa ganggu ya, maksudnya nanti lagi baca solawat. Yang jelas kita dan jelas A, terima kasih kepada semuanya udah memenangkan dan emang dia udah mengakui kekalahan. Nanti dia A yakinlah, dia juga nggak mungkin ingkar janji. Kalau di media ini di TikTok A menang, ya akan benar-benar namuin AA. Dan AA juga pengen tahu maksudnya tuh dia tuh benar-benar sakti apa enggak. Tapi AA enggak percaya kalau dia sakti. Dan AA juga sering menyatakan kalau enggak ada orang sakti. Tapi AA juga belum bisa ya memastikan karena apa? Karena ya belum nyobain langsung. Dan tadi juga dia Kang Udin ini udah bilang katanya dia sampai digini-gini, guys. Nggak mempan ya teh. Nah itu A juga pengen ngebuktiin itu gitu. Jadi kita intinya yang mendukung A harapkan subscribe dulu YouTube A Boylang Official. Nanti kita live soalnya di situ. Nama YouTube-nya Boylang Official, karena tadi dia ngeledek A katanya taikin dulu sedikit gitu followersnya, subscribernya gitu kan. Tadi juga dia di TikTok ngeledekin A juga gitu. Dan kalian yang mau benar-benar nanti bisa lihat di Boylang Official ya, YouTube A tuh Boylang Official. Jujur aja juga maksudnya greget guys, benar greget. Gregetnya apa dia? Tadi katanya ayolah gitu, pengen ngebuktiin langsung gitu. Dan A udah nggak bisa ngomong apa-apa guys sebenarnya, karena bagi A ya nggak ada orang yang sakti. Intinya seperti itu, bagi A nggak ada orang yang sakti. Sholawatnya kapan? Udah tadi Mas Udin sholawat. Kalau minta untuk sholawat boleh, tapi biar dia beres dulu aja nanti ya. Kalau ayang sholawat, Samsudin ketar-ketir guys. Suara dia kedengar sendiri kan kalian? Kalian ngedengar sendiri kan suaranya? Tapi kata dia, dia tadi bilang apa? Tapi untuk rasa katanya. Wah, dia udah main rasa. Tapi untuk rasa itu belum tentu kata dia. Tapi saya agak dikritik juga kalau sama saya sebenarnya. Saya mau ngeritik, cuma saya tipikal orang gak mau ngejatuhin orang secara langsung seperti ini. Nanti saya akan kritik kalau ketemu dia. Saya akan kritik semuanya. Tentang yang dia ucapkan sekarang itu saya kritik semuanya. Jadi bukan hanya debat, bukan hanya kita tarung dalam segi ilmu, tapi saya akan pertanggung jawabkan itu bahasa. Bahasa tadi dia tuh kalau untuk suara boleh saya kalah. Tapi untuk rasa, kata dia,
belum tentu. Nah itu saya pertanyakan sama dia nanti. Dan saya harus tahu juga itu guys, karena saya juga belajar tentang keilmuan-keilmuan yang dia kasih paham tadi itu tentang rasa seperti itu. Saya pertanyakan itu, saya kritik nanti nih. Tapi kalau kata nanti kalau kata Kang Samsudin boleh disiarkan, ya kita akan siarkan gitu. Tapi kalau untuk di forum seperti ini ya saya ada inilah, maksudnya saya juga kan baru kenal ini guys, saya baru kenal. Kalau biasanya saya mengenal Kang Samsudin itu kan di media gitu kan, suka lewat beranda. Kalau sekarang kan kayak gini baru kenal gitu. Dan saya baru kenal sekarang gitu. Dan tadi pas saya live, dia muncul, itu saya senang banget. Kenapa? Karena saya pengen tahu gitu. Dan akhirnya kita bertemu malam ini. Pokoknya semuanya yang benar-benar mau lihat-lihat nanti di YouTube Boylang Official. Hari Rabu kita pertemuannya. Hari Rabu kita pertemuannya. Dan pesan A, ingat, A selalu berpesan. Gak ada orang yang sakti, ada juga keras sakti. Oke, untuk semuanya. Dan Gus Samsudin juga itu kayaknya udah mulai mau beres tuh. Gus, Kang ya. Samsudin, ini Anda itu udah kalah. Ya, gimana maksudnya ini kalau udah kayak gini? Ya, kalau udah kalah harus ketemu ini. Harus ketemu. Harus ketemu. Dan siap. Anda bisa mempertanggungjawabkan itu, Gus. Ini banyak yang record ini, Gus. Ini banyak yang record di sini. Siap. Oh, tenan. Siap. Bentar lagi sholat malam ya. Jam 12. Apa saya tinggal sholat dulu sebentar, terus nanti sampai sapa-sapa dulunya. Boleh, boleh, nanti. Boleh.